Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh SD Islam Al-Azhar 17 Bintaro. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran jarak jauh adalah sebuah pengalaman baru bagi kami para guru. Sesungguhnya, PJJ merupakan tantangan yang luar biasa yang harus kami hadapi. Pastinya pengalaman ini, tuntutan ini membuat para guru harus melakukan inovasi, kreasi, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan sekalipun tidak langsung bertemu dengan anak-anak bisa terlaksana secara interaktif, membuat anak-anak enjoy, dan target pembelajaran yang kita sampaikan tercapai. PJJ yang kami selenggarakan menggunakan beberapa platform, baik itu yang dilakukan secara online maupun offline. Adapun platform yang kita gunakan untuk tatap muka secara langsung dengan anak-anak adalah Zoom Meeting. Dan beberapa platform lain yang juga menunjang kegiatan ini ada Google Classroom, ada Telegram, WhatsApp, kemudian YouTube, Quizzes, dan beberapa platform lain yang kami gunakan. Dalam pelaksanaan PJJ yang kita selenggarakan, pastinya yang kami utamakan adalah mengutamakan layanan yang terbaik untuk anak-anak dan orang tua. Kami selalu mendengarkan masukan-masukan dari orang tua murid, karena anak-anak pastinya memiliki kondisi yang berbeda-beda satu sama lain. Sekolah berusaha merangkum bagaimana yang disampaikan oleh orang tua supaya kegiatan yang kita selenggarakan adalah kegiatan yang sesuai dengan kondisi anak-anak, kondisi para guru, beserta seluruh fasilitas yang mendukungnya. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak melihat dari apa nilainya. Jangan karena maha berkuasa, irodat maha. Kita lihat penjelasan dulu. Lurus ya, bukan seperti ini, tapi tangannya lurus, terus kamu lempar, tangkap lagi, lempar, tangkap lagi.